Oke, kawan-kawan, ketemu lagi ya di channel kita hari ini. Hari ini kita mau mancing, itu perlengkapan kita ya, ada di mobil itu. Jadi hari ini kita mancing bersama abang kita Nying Pager ya. Itu lagi siapkan peralatan untuk dibawa ke hutan. Oke kawan, ikutin terus video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kawan, kita mancing di situ ya. Masuk ke situ kita nanti. Ini perlengkapan kita. Ada apa aja, Bang? Pancing tegek. Itu pancing. Ini target apa nih? Target ikan lais. Aduh, kalau yang ini nanti coba-coba siapa tahu. Wah, ini dia. Kalau di ikan snakehead kan siapa tahu, kalau enggak snakehead, snake-nya kita cari. Iya. Ini ada box kawan-kawan, tempat air minum. Ini kita bawa ini juga nggak lupa ya, karena siapa tahu di situ nanti ada ikan ikan mini. Iya. Camping atau apa nih, mancing kah? Camping. Camping sekaligus mancing. Oke kawan, ini ada kita bawa jala juga ya. Ini sembunyi. Iya itu. Jadi parit situ. Jadi spotnya ini nanti di situ agak sorean. Oke kawan, kita lanjut di lokasi ya. Kita siap-siap dulu. Berangkat mancing murahan Pager. Jadi kita akan mengikuti abang kita, ini Pager. Karena dia yang tahu spot di sini. Kita akan coba mancing. Nanti kedatangan kita ya. Ada monyet kawan. Lokasi spot kita seperti ini kawan-kawan. Nih, kita harus jalan kaki. Semoga nanti kita bisa dapat poin banyak ya. Sasaran kita hari ini sih ikan kecil aja, ikan lais. Semoga nanti kita bawa ikan laisnya ya banyak. Oke kawan-kawan, ikutin terus ya sampai di TKP aja nanti. Nah, itu ada pemancingan juga ya kawan-kawan di sana. Kita cari spotnya ya. Sebenarnya di sini sudah bisa, tapi ini biasanya untuk mereka nesting. Kita cuma cari ikan lais hari ini. Kita lanjut ya. Tuh, banyak juga pemancingan kawan-kawan. Mereka nesting ya. Spot bagus di dalam sana ya, Bang? Iya, iya, Bang. Oke, oke. Kita lanjut kah? Oke, kita lanjut kawan-kawan. Berburu ikan lais. Kita masuk ini. Ini kayak pintu gerbang ini. Tersembunyi tapi ya. Sekarang kita berpetualangan lagi masuk hutan ya, kawan-kawan. Setelah kemarin kita ikut mereka Bang Yatno. Sekarang kita ikut Bang Nying Pager. Ternyata di sini lumayan bagus juga spotnya, alamnya ya. Pohon-pohon seperti ini saya suka, dingin. Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak poin ya. Nah, ini dia kawan-kawan.
spotnya. Sebenarnya masih ada ke sana lagi, cuma kita di sini dulu ya. Siap. Memang kondisi air belum terlalu ideal sebenarnya. Belum apa? Lumpah karena masih agak dalam. Masih agak dalam ya. Agak dalam ya airnya. Coba tapi ya, tapi kita coba keberuntungan dulu di sini. Ya. Oke. Okay. Okay, beberapa hari ini kan hujan terus nih. Ya. Masih kita lanjut ya. Kita coba keberuntungan kawan-kawan hari ini ya. Semoga kita bisa dapat banyak ikan lais. Umpannya ulat bumbung ya, kita tes dulu. Sepertinya ditarik kawan-kawan, coba kita tes ya. Belum lagi apu-apu rumput ini kan jadi kayak dapat bro. Mancap. Mancap. Apa itu bang? Uya, umpan ini. Dapat lagi umpan untuk tajur ya. Mantap, kita cari umpan dulu untuk pasang tajur. Ini jadi korban untuk umpan ini cocok. Iya. Untuk umpan tajur juga. Dapat lais kita. Lais yang ukuran yang lumayan ini, ukuran untuk umpan aja. Karena sudah siang ya. Harusnya pagi dan sore ya bang. Iya. Mantap, kita lanjut kawan-kawan. Oke, dapat lais lagi ya. Dari umpan. Jadi umpan tajir ya bang. Mantap. Ini kayaknya belum keluar yang maknya lais. Dapat lais lagi kita. Dari umpan. Wih, kena ini. Apa yang terjadi? Ternyata dapat. Ikan seluang. Ikan seluang guys. Oke, untuk umpan ya. Untuk umpan. Umpan tajur. Mantap. Mereka strike terus dari tadi. Saya belum nih kawan-kawan. Kemana ini? Baru satu aja dapat ikan seluang. Wow. Mantap kawan. Apa itu? Puhing. Ikan puhing. Waduh. Walaupun tidak terlalu besar tarikannya, tapi ikannya lumayan. Ini kawan-kawan. Mantap. Saya sudah dapat dua. Mana ember kita? Nah, oh, itu kalau dijadikan umpan terlalu besar juga. Oh, terlalu besar. Oke, mantap umpan. Kawan. Semoga lanjut dapat lagi ya. Sampai melentur jarannya. Ini apa ini? Ikan gabus. Ini dia kawan-kawan. Ikan gabus. Mereka berdua lagi pasang tajur di sana ya. Saya mancing di sini sendiri. Oke, lanjut kawan. Oke kawan, sepertinya ini dapat lagi nih. Wah. Umpannya habis. Kita pasang umpan dulu ya. Dapat bang. Lais. Nah ini dia target kita baru nih. Belum, masih jam tidur loh sebagian. Lumayan besar ya bang. Ya lumayan lah. Mantap. Ada dagingnya di kita. Mantap. Oke. Lanjut. Trek lagi ke lais lagi. Babonnya. Ini target kita baru bermunculan. Mantap. Jom mano. Tetep. Ke zona kurikulum kita tuh. Ini ya. Ini dia target kita baru muncul. Oke, pindah. Mantap. Lanjut. Oke. Dapat lagi lais. Mantap. Mana yang
ditarik kawan-kawan, tapi lepas dia. Oke, kita coba lagi. Tadi ditarik, jadi kita nggak sempat narik, lepas dia. Umpan saya dipermainkan kawan-kawan. Awas saja. Mudah-mudahan ini dapat ini kawan-kawan. Lagi ikan lais kawan-kawan. Walaupun kecil ini enak ini. Tuh. Nah, jadi segini aja baru dapat kita kawan-kawan. Semoga saja nanti bisa nambah ya. Jong kawan-kawan. Saya pikir tadi itu kena ya, ternyata umpannya seperti ini nih. Kita baikin umpan, kita pasang lagi. Oke, lanjut, semoga dapat ya kawan-kawan. Mantap. Oke kawan, jadi ikan lais yang tadi itu adalah ikan lais yang terakhir kita dapat hari ini ya, karena kita mau balik nih. Oke, gimana? Cukup luar biasa. Cukup puas dan harus puas ya. Harus puas, harus merasa puas. Ya, ini kita lagi kemas-kemas ya, siapkan barang dan habis itu kita langsung ciao. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan juga nantikan video selanjutnya dari kami. Terima kasih.